Tapi Kak, kalau kita nak tengok orang marah, kita dapat tengok, kita dapat rasa kan. Tapi cuaca hari ini bagaimana pula? Itulah, kalau dalam studio ni kita memang tak nampak, sebab tu kita kena bersama dengan pegawai Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa, di mana diperhatikan terdapat letupan awan tebal melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Selatan. Jadi untuk anda yang tinggal terutamanya di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Barat Negeri Johor, mungkin mengalami keadaan cuaca sedikit mendung dan juga menerima hujan pada pagi ini. Dan menerusi paparan imej kemuradar yang terkini juga diperhatikan keadaan cuaca hujan masih lagi sedang berlaku, terutamanya di sekitar Pulau Pinang, juga melibatkan bahagian selatan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di sekitar negeri Johor. Selain hujan yang turut dicerap melibatkan daerah Kemaman, negeri Terengganu dan juga di kawasan pedalaman negeri Pahang yang dijangkakan boleh beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca ketika ini adalah tiada hujan di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit, kecuali hujan yang masih lagi sedang berlaku melibatkan daerah Tongod, Tawau dan juga yang dijangkakan boleh beransur reda juga dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Untuk keadaan cuaca pada petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta terbuk petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman pantai barat semenanjung, juga sedikit di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang pada petang ini. Keadaan cuaca hujan beserta terbuk petir juga berpotensi untuk berlaku di kebanyakan kawasan melibatkan negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara dan pedalaman negeri Sarawak pada petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.